Sementara itu, pemirsa, dengan adanya refocusing ternyata tidak mengganggu program Dinas Pendidikan. Beberapa kegiatan tetap bisa dilaksanakan di tahun depan atau pada APBD perubahan. Dengan terjadinya refocusing anggaran di Dinas Pendidikan, menurut Kepala Dinas Nuryadi, tidak terlalu mengganggu kegiatan Disdik Kota Banjarmasin, karena tentunya lebih memilah kepada sifatnya yang lebih prioritas hingga didahulukan. Selanjutnya, beberapa kegiatan yang terdampak refocusing bisa dilaksanakan tahun depan atau pada anggaran pendapatan belanja daerah APBD perubahan jika memungkinkan. Ada yang fisik, ada yang belanja modal, itu memang terbuat di sana. Tapi pada kenyataannya itu yang skala prioritas memang tidak difokusin. Tapi yang belum kita jadi prioritas bagi Dinas Pendidikan maupun pemerintah kota itu kena di. Ya tadi kita melihat skala prioritasnya yang di baik itu pemerintah kota maupun Dinas Pendidikan. Terkait adanya hutang yang belum dibayarkan pada kegiatan di tahun 2023, pada dinasnya mencapai 97 hingga 98 miliar rupiah. Murtasyah, Banjar TV.